di channelnya Putu Le. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Kita lihat ini lagi bersihin pre-Bali teman-teman. Ini teman-teman cara bersihin pre-Bali. Anaknya dipisah dulu. Itu anaknya nanti kita tanam. Kalau pre-Bali enggak beli teman-teman anaknya. Bibit itu enggak beli. Ini induknya. Cara bersihin pre-Bali itu ini teman-teman. Ada yang nyari anaknya, ada yang bersihin induknya teman-teman. Ini juga bersihin misah anaknya ini teman-teman. Di sana bersihin induknya. Yang dijual itu ini induknya teman-teman. Thank you.
Nanti sampahnya ini juga bisa dipakai kompos, teman-teman. Multifungsi. Nah, ini teman-teman anaknya. Dibersihin anaknya nih. Mau tanam dipotong. Akarnya dibuang. Potong. Ya gitu. Daunnya dipotong juga. Ukurannya tuh 12 centi. Ini induknya dibersihin. Itu vas yang kuning-kuning dikit dipotong itu daunnya, ujung daunnya dipotong dikit-dikit. Setelah itu diikat, ditimbang teman-teman. Nah, kayak gini. Ikatannya tuh 10 kilo, 10 kilo. Timbangannya dimodif.
Ya, terima kasih teman-teman sudah nonton. Nanti ada hiburannya loh, ada TikTokannya. Mau TikTokan ya loh? Ya, kita bikin video TikTokan menghibur biar nggak capek. Udah selesai penjelasan tentang cara bersihin pre Bali. Sampai ketemu ya di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.